Hai, assalamualaikum. Dah berjumpa lagi ke channel aku. Okey, kali ni aku nak tunjukkan koleksi aku. Kancana yang aku ada. Okey. Ini adalah Locker Farm. Dia dalam 8 inci, 9 inci. Bunga dah agak naik dah bunga dia. Cabung-cabung dia. Kiri kanan. Tak naik dah. Okey, yang kedua adalah Red Barito. Red Barito. Cabung pun dah mula naik. Ni dalam 7 inci kot. Tak silap dalam 7 inci. Dalam 7 inci. Okey. Dan yang bawah ni, bawah ni adalah Red Centaurum. Bawah pun dah ke cabung dah mula naik. Ni aku keep dalam berapa minggu aku dah lupa lah. Okay, dia dah keluar lah. Cabung dah start naik. Red Centaurum, cabung kiri kanan dah start naik. Yang sebelah ni Yellow Centaurum. Dia bawah pun tak pekat lagi ni. Cabung pun tak naik. Dia kalau Red Centaurum ni cabung dah agak naik. Sekejap eh, kita tengok. Okay, nampak eh. Cabung dah naik. Ni dalam 7 inci. 7 inci juga. Last sekali Red Sampit. Okey. Red Sampit ada ke belakang tu. Dia dalam 3 inci. Air dia agak keruh sikit sebab aku baru cuci tank dia. Gelap cermin ni semua. Dia agak kusam sikit lah air dia. Ni aku keep dalam 2 inci aku ambil. Sekarang dia dalam 3 inci lah. Itu je lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 ekor cana. Okay, yang sebelah ni akrim dalam 4 kaki. Walaupun belum 4 kaki juga. Ni aku nak set up nanti. Aku nak alihkan Red Barito dengan Red Centaurum. Kita akan masuk sini. Tu dah ada 4 akrim nanti lah. Aku akan alihkan. Yang ni Red Sampit dia, bagi dia besar dulu. Jadi kita akan masukkan dia juga dalam 4 kaki. Kita akan set up yang dia cantik-cantik lah. Ok dah guys, itu je lah perkongsian aku. Koleksi-koleksi kancana yang aku ada. Ok guys, apapun, terima kasih menonton. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.